Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Nor, kemudian para junior dan para mahasiswa saya dulu di Universitas Erlangga. Semoga Tuhan memberikan kesejahteraan ini. Jadi saya merasa gembira karena bersapa Ria tadi. Jadi ini semua sebetulnya berkat apa istilahnya jerih payah dari Dr. Ilsan dan COVID. Jadi artinya apa itu tadi komunikasi veteriner Indonesia. Jadi sekali lagi saya mengucapkan dan saya rasa ini suatu momen yang baik buat kita berkomunikasi dan kita bisa adakan setiap interval waktu tertentu untuk mendiskusikan bagaimana veteriner kita untuk masa-masa yang akan datang. Karena memang tantangan yang akan kita hadapi akan lebih kuat dan lebih tidak biasa seperti yang lalu-lalu. Sebelumnya, sebetulnya pertemuan kali ini adalah dipicu oleh surat edaran dari Ketua PB PDHI yang secara mendadak atau tiba-tiba ada suatu edaran yang berkeliling di seluruh, mungkin di seluruh anggota PDHI dan beberapa khalayak, tetapi sayangnya saya tidak mendapat. Kemudian ada nama lain yang di situ disebut adalah Dr. Indro. Saya nggak tahu juga bahwa apakah itu beliau memperoleh atau tidak. Nah, di dalam surat itu membuat saya menjadi galau karena persoalannya tidak muncul apa-apa, kemudian tahu-tahu ada surat itu, di mana letak dan sebagainya. Sementara saya sudah hampir 40 tahun menjadi anggota PDHI dan sepak terjang saya memang selama ini seperti ini dan sering disebut sebagai provokator. Kalau sebagai provokator yang bersifat memicu rangsangan saraf-saraf kita untuk maju, saya rasa tidak ada masalah saya disebut begitu. Tetapi ada hal apa sebetulnya di balik surat itu? Kalau boleh saya izin untuk menyampaikan sesuatu, izinkan saya malam ini untuk menyampaikan baik itu pemicu dari pertemuan ini dan apa hal yang ingin saya sampaikan berkait dengan pandemi, bahwa pandemi, baik pandemi COVID maupun pandemi yang lain-lain. Sudah bisa saya izin share script? Ya. Jadi surat yang diedarkan seperti ini, saya yakin bahwa di antara kita semua menerima edaran ini. Tetapi buat saya ini adalah sesuatu edaran yang harus ada asbabun nusulnya. Kenapa di tahu-tahu dibuat seperti ini? Yang disebut adalah dua orang, yaitu saya dan Dr. Indro. Kemudian disebutkan di sana saya bahwa saya belum memperpanjang anggota PDHI. Sementara saya masuk di dalam kepengurusan cabang PDHI 1, di mana ketuanya satu kampus dengan saya, satu lingkungan. Kenapa kok tidak ada sesuatu apa situasi yang menggambarkan selama ini. Yang lima, kelima itu yang saya bingung. Mohon kepada masyarakat agar menanggapi dan menyikapi dengan bijak atas pernyataan dari yang bersangkutan. Pernyataan yang mana yang harus ditanggapi oleh masyarakat dengan bijak? Ini kan perlu sesuatu hal yang jangan membuat sesuatu yang mengaburkan, karena saya menghasilkan mahasiswa itu tersebar dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu, apakah pembicaraan selama ini dikatakan hoax dan sebagainya? Ini yang saya melihat tidak sehat di dalam perhimpunan ini, tanpa ada penjelasan apapun. Nah, kemudian saya terus terang saya nggak mengikuti juga apa yang dimaksud dengan permasalahan di Dr. Indro. Suatu hal yang buat saya menjadikan ini, kenapa hal-hal yang begini terjadi, penyumbatan-penyumbatan informasi, penyumbatan-penyumbatan diskusi, ada apa sebetulnya? Kasus sekarang, apa kejadian sekarang tidak sehebat waktu flu burung. Dan itu ada komunikasi kami dengan baik daerah maupun Jakarta. Nah, itulah yang menyebabkan saya harus memberikan semangat lagi kepada
junior-junior saya, kepada kolega-kolega saya, apa dan bagaimana peran dokter hewan dalam menghadapi situasi-situasi normal maupun situasi-situasi genting. Itu yang sebetulnya perlu saya sampaikan. Memang banyak dari teman-teman yang menyarankan agar saya melakukan somasi terhadap Ketua Umum PBPD HI, karena di situ nama saya disebut dengan jelas. Tapi saya berharap, saya yakin bahwa Tuhan akan menyelesaikan dengan baik semua urusan-urusan yang ada di sini. Jadi saya tidak ingin memperkeruh persoalan-persoalan yang terjadi di dalam internal ini. Nah, karena apa? Saya ingin mengingatkan bahwa pada waktu 2004-2005 yang lalu, bahwa waktu flu burung, status saya adalah ketua PBPD HI Jatim. Di mana-mana waktu itu terus terang disebutkan bahwa saya sebagai ketua PDHI Jatim untuk mengungkapkan tentang aspek-aspek flu burung. Jadi bukan hal yang suatu hal yang aneh buat saya untuk membawa nama organisasi ini. Yang kedua berselisih paham dengan beberapa pihak. Tatkala riset kami mengangkat suatu marker di mana ada marker psikologis dari Ebola virus di orangutan. Pada waktu itu juga persoalan meruncing, tapi kita tunggu bagaimana situasi-situasi untuk selanjutnya, karena ini juga tanggung jawab seorang dokter hewan tatkala kita menjumpai sesuatu yang ada di satwa liar. Nah, kemudian juga pidato guru besar saya yaitu mengangkat aspek-aspek bioterorisme yang berkaitan dengan penyakit-penyakit zoonosis. Itu juga kami angkat di dalam persoalan-persoalan bagaimana pentingnya peran dokter hewan baik di nasional maupun internasional. Nah, jadi pada kesempatan malam ini saya mau izin untuk mengangkat judul Kovalis Profesi Dokter Hewan Saat Pandemi COVID-19. Jadi itu yang kira-kira ingin saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada interaksi tanya jawab atau diskusi yang baik yang mencerminkan profesi kita bisa berperan aktif di dalam pada saat menangani pandemi COVID-19 ini. Saya mengingatkan kembali, ini adalah slide awal pada mahasiswa PBDH. Saya sampaikan bahwa bagaimana pentingnya peran dokter hewan di semua lapisan, yaitu yang terutama adalah terhadap kesehatan manusia. Jadi kita dekat sekali dengan profesi kedokteran, profesi para kesehatan masyarakat di lapangan, karena kita ingin menyediakan atau menyampaikan kesehatan hewan untuk mendukung kesehatan manusia. Banyak hal yang sebetulnya secara internasional bisa dilihat di rekod dalam hal ini adalah para dokter hewan telah menyelesaikan penyakit yang sudah teridentifikasi, baik itu di hewan domestik maupun hewan liar, tapi masih banyak penyakit-penyakit yang belum teridentifikasi. Jadi teman-teman dari Hokkaido dan sebagainya sekarang berburu ke negara-negara ketiga, baik di Afrika maupun di Indonesia, untuk melihat virus atau patogen apa atau bakteri apa yang belum terungkap, belum teridentifikasi, yang nantinya dapat mengganggu di dalam ekosistem. Selain itu, dokter hewan juga terlibat di dalam urusan hewan domestik. Jadi sudah ada diskusi berapa harga telur, harga daging, dan sebagainya. Itu juga sebagian peran dokter hewan dilakukan di sana. Termasuk juga satwa liar. Satwa liar ada yang konservasi dan ada yang non-konservasi. Sampai saat ini saya mempunyai mahasiswa S3 untuk mengeksplorasi ikan hiu, jadi darahnya ikan hiu untuk kami kembangkan untuk HIV. Sampai sekarang kami belum bisa berhasil karena kami berhadapan dengan persoalan-persoalan. Jadi dari pet, yang terakhir adalah fungsi kita dokter hewan di pet animal dan lab animal. Di mana lab animal biasanya kita melakukan uji preklinis obat maupun vaksin untuk hewan. Jadi ada agak aneh kalau misalkan ada yang mempertanyakan
Kenapa ada seorang dokter hewan mempertanyakan vaksin untuk manusia? Karena memang sebelum lolos dia harus lolos dari apa ininya dokter hewan. Nah, kemudian ini konsep One Health juga kami berikan kepada mahasiswa bahwa konsep One Health itu adalah konsep yang kita harus bersama-sama. Oleh karena itu di akhir slide Kak, saya ini akan ada menyusulkan seandainya ada nanti suatu saat kepala puskesmas itu seorang dokter hewan, apa salahnya? Karena memang itu ada di ujung medan untuk mengatasi masalah One Health itu. Nah, ini kita tahu bahwa tentang COVID-19 ini juga merupakan interspecies jumping, di mana kita sampai sekarang belum tahu apakah benar dari kelelawar, dari ini dan sebagainya, tetapi itu harus dimiliki pengetahuan itu dan keterampilan itu oleh minimal dokter hewan untuk bisa mengetahui bahwa suatu virus atau suatu bakteri itu berasal dari host yang mana, sehingga kita bisa membantu persoalan-persoalan epidemiologi, persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, ini cerita dari pandemik. Kebetulan kita, jadi saya pribadi kebetulan ditakdirkan bisa mengikuti pandemik dari 2005 sampai sekarang. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang diberikan oleh patogen, terutama adalah virus RNA yang terjadi selama ini. Nah, kemudian bagaimana One Health virus yang terjadi, ini juga diajarkan di mahasiswa tingkat awal di PPDH. Bagaimana kelanjutan setelah epidemi, setelah pandemi ini? Ini yang saya terus terang galau. Kenapa kita tidak bergerak? Kenapa profesi dokter hewan tidak bergerak untuk menangkap bagaimana virus COVID ini loncat atau lari kemana? Misalkan apakah ke kucing atau ke pet animal dan sebagainya? Apakah kita harus menunggu kejadian-kejadian baru kita mempelajari atau baru kita terjun untuk mengetahui dan sebagainya? Saya khawatir terus terang bahwa loncatan virus corona ini, COVID ini, ke hewan-hewan kesayangan yang ada di sekitar manusia. Karena corona viridae itu tidak aneh untuk hewan. Nah, sedikit saya mungkin sebagian sudah tahu tentang masalah virus COVID ini. Yang pertama adalah dia juga tugas alami dan merampok seluruh inang. Jadi oleh karena itu, saya kurang begitu yakin obat-obatan yang akan diusahakan itu bisa membantu, bisa menjadi pilihan obat yang bisa digunakan. Karena efek dari penggunaan obat terhadap seluruh material biologis ini bisa membuat side effect kepada ini. Jadi surat yang diedarkan oleh Ketua PBB DAI itu buat saya penuh tanda tanya, tahu-tahu karena tiba-tiba surat itu beredar sedemikian rupa tanpa saya ketahui, di mana dua hal yang disampaikan dalam surat itu bahwa saya belum registrasi, di mana registrasi itu sebetulnya urusan cabang, dan kebetulan ketua cabangnya ada di lokasi yang sama dengan saya. Yang kedua, bahwa masyarakat diharapkan tidak terpengaruh dengan pendapat saya. Tahu persis apa yang dimaksud, tapi buat saya itu persoalan besar, sama pengajaran kuliah-kuliah kepada para mahasiswa. Kalau sampai Ketua PDHI mengatakan seperti itu, berarti Ketua PDHI itu memberikan suatu ilustrasi bahwa omongan saya di kuliah dan sebagainya tidak dapat dipercaya. Itu yang membuat saya galau. Banyak teman yang mengusulkan saya agar saya melakukan somasi. Tapi setelah saya pikir bahwa saya juga ingin membesarkan PDHI, maka saya putuskan tidak, tapi semua saya serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa untuk memberikan keputusan yang terbaik buat kita. Itu Pak. Nah, kemudian, karena persoalan-persoalan itu sebetulnya bisa juga pada waktu tahun 2011
tatkala kami melakukan publikasi adanya marker Ebola di orangutan. Bahwa persoalannya adalah masalah perizinan dan sebagainya. Oke, saya terima ini. Nah, kemudian pada saat pidato guru besar saya juga menyinggung masalah persoalan-persoalan bioterorisme yang disebabkan oleh karena material biologi atau kuman-kuman zoonosis. Dan ini pun juga jadi perbincangan dan sebagainya, apakah memang betul ada dan sebagainya. Buat saya ada atau tidak ada itu persoalan lain, tapi yang penting dokter hewan harus siap menghadapi hal-hal yang kita perkirakan kemungkinan ada suatu saat. Oleh karena itu pada pertemuan kali ini saya mengambil judul jadi Quo Vadis Profesi Dokter Hewan saat pandemik 2019. Nah, jadi ini adalah tadi yang saya terangkan bagaimana peran dokter hewan yang bukan hanya sekedar kita risau pada harga telur naik, bukan hanya itu, tapi gambarkan ini sampai pada terakhir adalah pet atau lab animal, di mana lab animal ini kita penting dokter hewan bertanggung jawab terhadap uji-uji preklinis baik itu obat maupun vaksin. Ya, memang belum banyak dilakukan di kurikulum Fakultas Kedokteran Hewan bagaimana melakukan pengujian preklinis baik obat maupun vaksin, sehingga vaksin yang lolos di preklinis bisa dilanjutkan dengan uji klinis, di mana uji klinis sudah bukan wilayah dokter hewan. Oleh karena itu, tatkala dokter hewan atau saya pribadi berargumen tentang vaksin-vaksin yang beredar saat ini, itu karena memang adalah bagian dari fungsi dan tanggung jawab moral kita sebagai dokter hewan. Konsep One Health juga kita berikan kepada para mahasiswa kedokteran hewan pada saat di PBDH. Di mana konsep ini adalah sebuah konsep kesatuan melihat dari satu penyakit yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, mimpi saya adalah bagaimana suatu saat puskesmas itu adalah kepala puskesmas adalah seorang dokter hewan. Berarti di dalam puskesmas itu juga ada fungsi-fungsi veteriner di sana untuk melihat satu kesatuan kesehatan hewan. Nah, ini juga COVID-19 ini tidak lepas dari peranan dari hewan-hewan liar. Jadi apakah itu kelelawar, apakah itu tenggiling dan sebagainya. Dan sampai sekarang belum ada kejelasan virus COVID ini aslinya berasal dari mana. Nah, tugas seorang dokter hewan seharusnya sudah bisa membedakan bahwa sebuah virus atau sebuah patogen yang berasal dari suatu spesies itu bisa menunjukkan tertentu. Tapi sekarang belum. Tapi harapan saya besar bahwa suatu saat dokter hewan bisa menyampaikan bahwa suatu virus yang terjadi pandemik ini berasal dari X, berasal dari A, dan sebagainya. Demikian juga seorang dokter hewan bisa mengatakan bahwa ini adalah wabah alami dan wabah buatan. Dalam perjalanan pandemik ini, kita tahu bahwa sejak 1990 sampai 2020, itu terjadi beberapa kali. Dan alhamdulillah saya ditakdirkan mengikuti beberapa kali pandemik sejak 2005 sampai saat ini. Dan banyak pelajaran yang diberikan oleh kuman-kuman atau patogen pandemik kepada pembelajaran, baik pribadi maupun orientasi terhadap penyakit-penyakit yang selama ini ada. Nah, ini adalah bagaimana interaksi human berdasarkan One Health Approach. Jadi sudah ada konsep-konsep bagaimana melihat pandemik ini dari dua sisi, yaitu kesehatan manusia dan kesehatan hewan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita juga harus bisa mengantisipasi Corona Viridae ini setelah nanti pandemik akan lari kemana. Tidak mungkin virus COVID ini akan nol sama sekali di dalam populasi dunia. Bisa dia hinggap di
host yang baru atau dia bertahan di dalam host yang saat ini ada. Oleh karena itu perlu adanya kajian-kajian berikutnya supaya kita tidak terkagetkan. Jadi di lab kami sudah mulai sekarang mencoba untuk mencari-mencari alternatif kemungkinan-kemungkinan coronavirus COVID ini lari ke atau loncat ke spesies yang mana. Nah, sedikit mungkin menyinggung tentang persoalan COVID-19 ini, bahwa virus COVID-19 ini agak sedikit berbeda dengan virus-virus corona yang lain atau virus RNA yang lain. Di mana salah satunya adalah dia akan merampok seluruh bahan material biologis yang ada di dalam sel. Oleh karena itu terus terang hipotesis saya agak kurang yakin upaya-upaya yang digunakan untuk mencari obat-obatan yang bisa menghalangi proses replikasi di dalam sel dengan cara menghambat material-material biologis yang rusak. Karena side effect akan lebih besar daripada manfaat yang akan ditimbulkan. Demikian juga, apakah betul bahwa COVID-19 ini reseptornya hanya satu, yaitu ACE2. Oleh karena itu, akhir-akhir ini saya tatkala seseorang sudah vaksin, sudah ini, tapi terinfeksi lagi, saya berburu untuk virus ini menggunakan reseptor apa lagi dia bisa masuk selain reseptor ACE. Apakah mungkin dia masuk ke dalam sel-sel darah dan sebagainya. Ini masih pertanyaan-pertanyaan besar yang bisa kita jawab baik oleh dokter hewan maupun para dokter masyarakat, jadi kesehatan masyarakat. Yang kedua, kecerdikan yang kedua dari virus COVID ini adalah dia kesalahan yang disebabkan oleh karena dia mutasi atau yang disebut dengan NSP nomor 1 sama obat-obatan atau antiviral bisa dilakukan penolakan oleh virus ini karena dia mempunyai protein ini. Jadi remdesivir, kemudian ribavirin. Beberapa waktu yang lalu ada pimpinan negara mencari suatu obat di apotek yang katanya antiviral. Tapi kalau kita lihat bahwa antiviral itu sebetulnya sudah ditolak oleh virus COVID ini. Jadi secara marketing mungkin tidak menguntungkan oleh industri. Karena memang remdesivir, ribavirin itu adalah analog nukleotida yang bisa dibaca oleh virus ini. Yang ketiga, ini juga sudah kami publikasikan, yaitu mempunyai struktur yang disebut dengan antibody dependent enhancement. Ini pun sampai detik ini terjadi perdebatan-perdebatan dan kita ikuti karena perdebatan itu adalah sesuatu yang sehat untuk mencari sesuatu yang bisa disepakati. Jadi virus ini dengan mempunyai motif ADE ini di nomor 620 ya 610 sampai 620. Ini dia kalau ada antibody, dia akan melakukan suatu modifikasi dirinya untuk menghindari antibody itu. Ya. Jadi di sini strukturnya yang ADE itu dan semua mengalami mutasi yang ada di Jakarta yaitu T menjadi G yaitu yang disebut D614G. Baik di Jakarta semua dijumpai adalah terjadinya mutasi dibandingkan dengan yang Wuhan. Apa akibatnya ada ADE ini? Yang seharusnya bahwa virus SARS-CoV-2 itu masuk ke dalam ACE, ke dalam reseptor, karena ada antibody di dalam tubuhnya, maka antibody ini diajak kolaborasi oleh virus ini, tidak masuk di dalam ACE, tetapi masuk ke dalam reseptor yang lain. Sehingga dia masuk ke dalam misalkan makrofag, leukosit, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya terus terang saat ini berburu virus ini, apakah virus ini sudah di sini atau masih di sini? Karena banyak kejadian swab negatif, kemudian antibody positif sudah melakukan vaksin, tetapi dia masih terinfeksi. Apakah virus yang masuk ke dalam pintu yang lain ini yang keluar lagi tatkala lingkungan menguntungkan?
Nah, kemudian dibuat filogenetik, pohon filogenetik, maka sudah sangat bervariasi antara virus-virus yang ada. Ini mulai yang merah ini adalah virus Wuhan atau varian alfa, kemudian ada varian beta, dan seterusnya. Jadi sudah sedemikian rupa virus yang ada di Indonesia, bukan hanya satu macam virus, tetapi sudah mungkin ratusan atau dan sebagainya yang ada di Indonesia. Di mana di awal waktu peristiwa Wuhan, itu semua virus bisa dikelompokkan menjadi satu, tidak terpecah-pecah. Jadi bisa kita bandingkan dengan perkembangan selama 1,5 tahun ini, bahwa virus ini sudah begitu variasinya yang timbul di masyarakat, bukan hanya satu macam saja. Nah, ini salah satu bentuk yang susunan virus yang banyak diperbincangkan, tapi sudah di take down publikasinya, yaitu ada sisipan nukleotida HIV di sini, ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana sebuah virus corona bisa tersisipi oleh sepotong-sepotong dari virus HIV? Apakah ini terjadi karena pada saat dia masuk di masih di kelelawar atau dia loncat di manusia? Tetapi ini sudah di take down, sudah di, tidak ada papernya, tapi kalau mau melacak itu ada, jadi dari Padran tanggal 31 Januari 2020. Ini persoalan-persoalan yang mungkin menjadi suatu persoalan diskusi minimal buat teman-teman veteriner. Karena mutasinya ini di kelelawar, di Terenggiling, atau di wilayah hewan yang lain. Itu jangan sampai terjadi missing link, kita tidak bisa mengetahui. Kalau memang ada suatu wilayah yang bisa disusupi oleh potongan-potongan yang mirip dengan HIV, maka kita harus berhati-hati di dalam melihat peran hewan dalam struktur penyakit yang holistik. Ini adalah satu resume dari virus-virus yang ada di Indonesia yang sudah dikirim ke GISAID. Jadi saya yakin bahwa ini kalau riset kita lebih banyak lagi, identifikasi kita lebih banyak lagi, saya yakin akan banyak sebaran-sebaran yang akan bisa ditampilkan. Nah, jadi 13 Juli yang lalu kami mencoba mengumpulkan data virus yang ada di Indonesia. Maka dominan adalah 5 isolat B16172, yaitu isolat Delta. Jadi sebanyak 560 yang dari yang dikirim di Indonesia, dari Indonesia, maka isolat Delta adalah yang paling dominan. Setelah itu diikuti oleh isolat Alpha, di mana terdiri dari isolat Wuhan, isolat B117, dan sebagainya. Kemudian yang lain kecil-kecil, bahkan belum ada laporan misalkan isolat varian Gamma, dan sebagainya. Ini adalah fakta. Jadi kalau kita mau melihat musuh kita apa, maka kita harus tahu menghadapi musuhnya adalah varian Delta. Kemudian kita ukur lagi. Bagaimana suatu virus COVID itu di dalam melakukan mutasi. Jadi laju evolusi virus COVID itu lebih kurang 8 kali 10 pangkat 4 nukleotida per tahun. Nah, virus alami itu 10 pangkat 6 mutasi di setiap replikasi. Kemudian setiap siklus replikasi butuh waktu 10 jam. Oleh karena itu, replikasi yang akan terjadi adalah 10 pangkat 3 siklus. Kita bisa bayangkan, 1 tahun dia akan melakukan mutasi berapa banyak. Nah, kemudian kita berbicara dengan vaksin. Apakah strategi vaksin ini sudah tepat untuk menghadapi COVID? Itu yang menjadi pemikiran-pemikiran kami dalam melihat aspek virusnya dengan aspek vaksin. Saya bukan berarti tidak setuju dengan vaksin, bukan. Mari kita pertimbangkan
sifat dan karakter dari coronavirus ini, COVID ini yang sedemikian tingginya, dengan sedemikian cerdiknya, kemudian kita hadapi dengan vaksin dengan pola pikir yang konvensional. Kami pun juga sudah menulis tentang platform vaksin yang diadakan di dunia. Tetapi kita harus bertanya, kecepatan mutasi versus perubahan platform si vaksin itu bagaimana? Kita bisa bayangkan sekarang bahwa varian Wuhan, varian Delta sudah dominan, sementara vaksinnya masih varian Wuhan. Itu yang menjadikan pertanyaan buat kita. Nah, jadi sementara target vaksinasi itu adalah baru tercapai sekitar 19,32%. Sementara itu, pola mutasi dari virus corona sudah sedemikian cepatnya. Oleh karena itu, perlu kita sampaikan di dalam penyampaian dari aspek ilmiah bahwa virus itu begini, vaksin seperti ini, apa enggak ada alternatif yang lain, seperti itu. Oleh karena itu, ada penelitian yang sangat menarik yang dilakukan oleh teman-teman dari Thailand yang dipublikasi Juni yang lalu, tanggal 21 Juli yang lalu, ya, tentang SARS-CoV-2 varian lebih concern terhadap pembandingan dari cohort studi. Nah, ternyata bahwa kesimpulannya, strain Wuhan itu paling baik dinetralkan oleh serum infeksi alam. Kemudian strain Alpha paling baik dinetralkan oleh serum infeksi alam. Kemudian strain Beta dinetralkan sama baiknya dengan serum infeksi alam tahun 2020. Strain Delta dinetralkan sama baiknya oleh serum infeksi alam tahun 2020 dan 2021. Jadi kesimpulan ini tidak menyinggung bahwa antibodi dari vaksin yang digunakan, yaitu Sinovac, itu bisa mengatasi baik strain Wuhan, strain Alpha, strain Beta, maupun strain Delta. Ini bukan saya yang ngomong, ini adalah penelitian dari Thailand. Kalau memang nggak percaya, mari kita lakukan bersama-sama untuk cohort study di Indonesia. Kemudian ini sejalan dengan riset pengamatan yang kami lakukan, prevalence yang kami lakukan terhadap para nakes yang sudah lengkap diberi vaksin dua kali, kemudian kami ambil 10 sampai 30 hari setelah vaksinasi. Ternyata hasilnya terdapat tiga kelompok. Kelompok satu adalah kelompok yang punya antibody tapi tidak punya daya protektif. Jadi antibodinya ada, titernya tinggi. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak punya antibody dan tidak punya daya protektif. Tapi sudah punya sertifikat vaksinasi. Ya, ketiga adalah kelompok yang punya antibody dan punya daya protektif. Tentunya yang ketiga inilah yang kita harapkan. Nah, kemudian apa peran dari fungsi dan fungsi veterinarian dalam kerangka One Health? Tentunya banyak yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa melakukan monitoring prediktor sebagai early warning system, kemudian kontrol inang dan vektor penyebab penyakit zoonosis, kemudian monitoring satwa liar, melakukan investigasi in vitro, edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan perawatan kesehatan hewan, melakukan riset pengembangan vaksin dengan menggunakan hewan coba yang berbasis kedokteran komparatif. Sekarang sudah mulai bergeser, bukan ferret, bukan tikus, bukan kelinci yang dijadikan hewan cobanya. Tetapi hamster. Kemudian penetapan konsep kedokteran translasi itu perlu dilakukan bersama-sama. Zoobiokiti dan knowledge transfer dalam tim multidisiplin kedokteran. Yang H ini adalah kontrol sanitasi hewan peliharaan dan hewan ternak. Yang terakhir adalah
inspeksi dan kontrol produk makanan hasil ternak. Jadi semua peran ini bisa sekarang dilakukan. Bukan menghadapi pandemi ini adalah hanya dilakukan oleh satu profesi saja. Tapi semua harus menjalankan untuk suksesnya kita mengendalikan pandemi. Jadi kesimpulannya adalah mengubah paradigma konsep dikotomi antara kesehatan masyarakat dan kesehatan veteriner. Dokter hewan selalu menjadi kelompok inti profesional kesehatan. Bukan tempelan, bukan skoci tempelan saja, tetapi inti profesional kesehatan. Yang berpengaruh dalam skala global dan sebagainya. Dokter hewan selalu berada di garis depan pemantauan dan surveillance virus zoonosis. Pengalaman dan data terkait yang dibagikan dalam platform khusus antara kedua profesi, dokter hewan dan dokter manusia, dapat menjadi informasi penting dalam memberikan early warning. Saya jadi teringat tulisan saya tahun 2000, di mana dalam tulisan di Kompas itu tahun 2016 kalau nggak salah, saya menyarankan agar dibentuk Dewan Vaksin Nasional. Karena vaksin ini bukan hanya sekedar alat untuk mengendalikan kesehatan, tetapi juga bisa menjadikan alat untuk memasukkan sesuatu. Oleh karena itu, harus dibentuk suatu tim yang terdiri dari berbagai macam unsur, baik unsur kesehatan, unsur kesehatan termasuk dokter hewan, kemudian unsur ketahanan negara, unsur industri, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kami terus melakukan suatu upaya-upaya dengan menggunakan COVID sebagai sentral isu. Salah satunya adalah kami bekerja sama dengan Universitas Diponegoro untuk membuat pembersihan di udara dengan menggunakan alat cetak bintang. Alhamdulillah hasilnya sudah selesai dan sangat baik. Demikian juga mahasiswa S3 saya untuk menelusuri hewan-hewan yang selain ini yang dapat mungkin bisa dikembangkan sebagai alat untuk budidaya atau kemungkinan dia adalah sebagai alternatif hewan transisi nanti setelah pandemik ini selesai, yaitu pada hewan zebrafish. Nah, yang terakhir mungkin perlu saya sampaikan apa yang ada di pikiran saya, bahwa kita harus siap-siap adanya Nipah virus, kemudian adanya virus flu burung H10N3, kemudian ada virus monkey, jadi B monkey, jadi itu juga siap-siap untuk bisa untuk masuk ke Indonesia. Yang terakhir mimpi saya adalah bagaimana suatu saat kepala puskesmas itu adalah seorang dokter. Kira-kira begitu Pak Irsan, saya mohon maaf. Jadi saya senang sekali kalau nanti dibuka suatu diskusi yang membawa apa istilahnya pengetahuan atau literasi-literasi kita lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nidom, mencerahkan sekali materi yang sudah disampaikan. Saya mau menyapa dulu ada Dr. Indi. Selamat malam dok. Assalamualaikum. Dr. Indi. Ada Dr. Indi Prof. Assalamualaikum Dr. Indi. Ada Dr. Endro. Wah, biar dikenalkan sekali. Ya, Dr. Endro. Dr. Endro, salam kenal. Oh, nggih, Pak. Salam kenal, Pak. Sorry, tadi kelewatan. Ada barangkali diskusi kita bisa mulai ya, Prof, ya? Ya, monggo. Silahkan teman-teman yang lain raise hand dulu, nanti kita berikan kesempatan satu persatu untuk secara bergilir barangkali untuk menyampaikan pendapat, komentar, ataupun pertanyaan. Silahkan. Ada satu pertanyaan ini, Prof. Ya. Tadi disebutkan dari Dr. Dia. Sebentar, Dr. Dia. Tadi disebutkan ada riset pada zebrafish. Bagaimana dengan hasil risetnya tersebut? Apakah penelitiannya menyangkut virus corona? Apakah penelitiannya menyangkut virus corona ini bisa menyerang dari manusia ke ikan? Silakan, Prof. Ya, jadi untuk zebrafish ini sebetulnya kami melanjutkan riset mahasiswa S2, S3 kami dulu dengan flu burung.
di mana fakta flu burung adalah zebrafish ini dia akan mati mati banyak, jadi total mati oleh karena oleh karena virus flu musiman H1 dan H3 mati semua. Tetapi dengan H5N1 dia tidak mati, tapi ada virus itu di dalam zebrafish. Itu jadi tesisnya mahasiswa S2. Nah, kemudian mahasiswa S3 ini saya suruh melanjutkan bagaimana dengan COVID. Jadi dipaksa, memang ada tiga wilayah yang dia mediat, yaitu langsung disuntik, kemudian diteteskan pada insang, dan diberikan pada air. Nampaknya ketiga-tiganya memberikan jumlah virus yang mengkhawatirkan di dalam tubuh ikan. Bagaimana dia nanti selanjutnya belum kita analisis karena ini masih dilanjutkan dengan penelitian-penelitian berikutnya, termasuk imunohistokimia, termasuk postulat Koch. Jadi kita kembalikan lagi spesimen dari ikan zebrafish itu ke hewan yang lain. Apakah dia juga infektif atau tidak? Itu. Tapi yang jelas kelihatannya virus itu ada di dalam ikan itu. Baik, terima kasih Prof. Di belakang Dokter Dia ada Dokter Wawan, Wawan Sutian. Dokter Wawan Sutian, silakan Dok. Langsung bertanya ke Prof. Silakan. Ada yang resen? Dokter Wawan Sutian, silakan. Halo, Dokter Wawan Sutian. Atau kita bergeser dulu ke Dokter Syabila. Dokter Syabila di Bandung, silakan Dok. Selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Dok. Ya, ini saya mau tanya terkait. Tadi kan Prof. Nidom ngasih lihat ini ya untuk pengecekan titer antibody dari SARS-CoV-2 ini. Nah, kalau yang saya lihat itu SARS-CoV-2 kan pakai metode ujinya ECLIA ya, Dok. Electrode chemiluminescence immunoassay gitu. Nah, biasanya kalau kita di hewan atau kebetulan saya di poultry kan kita pakainya ELISA, dan kalau mau lihat titer protektifnya itu biasanya pakai viral neutralization. Nah, kalau di human ini seperti apa, Dok? Dan boleh dijelasin tentang ECLIA tadi, Dok, mungkin? Terima kasih. Jadi untuk pengujian antibody, kami tidak menggunakan ECLIA, tapi karena kami belum mampu membeli. Nanti mungkin nunggu sponsor dari Dr. Ilsat. Jadi kami nanti diberi. Insya Allah. Jadi kami menggunakan metode ELISA sendiri, metode ELISA yang konvensional. Nah, kemudian kami menggunakan neutralisasi langsung dengan virus kami lakukan di sana, jadi dengan jadi reduction neutralization test PNRT, plug reduction neutralization test. Jadi kami menggunakan virus utuh, virus hidup, untuk menguji antibody yang dari orang yang kami ambil itu. Jadi kami batasannya adalah titer antibody adalah harus di atas 100. Itu yang kita namakan positif. Kemudian PRNT-nya di atas 20%. Nah, itu kita katakan protektif. Jadi kita menggunakan menggunakan virus utuh. Satu lagi, Prof. Ada yang angkat tangan. Dr. Hendra, silakan. Oh, Dr. Wawan Sutian, silakan. Tadi sudah dipanggil-panggil, Dok. Silakan, ya. Dok. Baik, terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Terima kasih pencerahannya luar biasa. Mohon lebih diperdalam lagi berkenaan dengan laju mutasi virus ya yang 10.3 per tahun. Nah, dibanding dengan ketersediaan vaksin ini seperti apa mekanismenya? Kemudian ini bukan pertanyaan provokatif berikutnya. Bagaimana dengan efektivitas program vaksinasi yang diprogramkan selama ini terkait dengan protektivitas terhadap kita yang dipaksa untuk terus dilakukan vaksinasi dengan berbagai tipenya. Terima kasih. Silakan Prof, dijawab Prof. Pertanyaan yang terakhir tadi agak sedikit kurang ini karena ada suara tadi. Ya,
Yang terakhir ini bukan pertanyaan provokatif, tapi ingin pencerahan lebih jauh aja berkenaan dengan tadi kan ada mutasi yang lagi mutasi yang cukup tinggi ya, 1 tahun itu 10/3 dengan ketinggian vaksin dan vaksin bisa mengikuti dengan virus yang cukup tinggi tingkat mutasinya. Sementara kita saat ini divaksin dengan berbagai subtipe yang ada dari China, dari Amerika, dari lain-lain, bahkan dari Indonesia yang sudah dikembangkan. Kira-kira dengan program vaksinasi yang ada ini seperti apa produktivitasnya terhadap masyarakat yang sekarang jalan vaksin? Dan banyak pertanyaan juga seperti hal yang sama. Terima kasih, Prof. Baik, jadi artinya bahwa mutasi yang terjadi di corona itu adalah alamiah. Jadi kita tidak bisa mengerem mutasi itu. Yeah. Jadi apalagi dia selama masa wabah ini pasti mutasinya akan terjadi lebih tinggi karena dia loncatan kepada host itu lebih sering daripada dalam keadaan stabil. Oleh karena itu tidak biasa di dalam belum pernah ada cerita bahwa saat wabah itu di puncak itu dilakukan vaksinasi. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, corona itu memang hampir tidak sukses kalau kita pendekatannya dengan vaksinasi. Karena kecepatan mutasi itu sulit untuk secara teknologi diikuti oleh teknologi vaksin-vaksin yang konvensional ini. Oleh karena itu, tadi kesimpulan dari teman-teman di Thailand, antara vaksin dengan infeksi alam itu tidak ada bedanya. Jadi artinya kesimpulannya kalau misalkan ini, jadi orang yang dengan OTG itu sudah mampu mengatasi virus-virus dari berbagai tadi, baik Wuhan maupun dan sebagainya. Oleh karena itu, ya karena ini program pemerintah, ya silakan saja. Tetapi kita sebagai orang yang berada di lingkungan kampus yang perlu mengingatkan tentang persoalan-persoalan ini, masalah nanti benarnya yang mana dan sebagainya, kita tunggu waktu yang membuktikan. Baik, begitu barangkali, Dr. Wawan. Siap, terima kasih. Terima kasih, Dok. Ya, kita selingi dengan pertanyaan di chatroom, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Prof. Bagaimana batasannya untuk pembahasan masalah COVID-19 ini? Sejauh mana kita sebagai dokter hewan boleh nimbrung menyampaikan olah pikir kita seputar COVID-19? Karena COVID-19 ini kan ranahnya dokter umum. Pertanyaan dari Dr. Evi Muldiana. Silakan, Prof. Ya, saya kalau berpendapat saya adalah sebelum seseorang itu masuk rumah sakit, itu adalah wilayah kita bersama. Dan kalau mereka masuk di dalam rumah sakit, itu bukan wilayah kita. Itu sepenuhnya dari teman-teman kedokteran. Tetapi sebelum mereka masuk ke dalam wilayah rumah sakit, itu adalah kita boleh ikut campur, ikut memberikan saran dan sebagainya, ikut mencari alternatif-alternatif penanganan. Itu yang saya menurut saya begitu. Ini sebenarnya tidak ada kesalahan ya, Prof, tidak melanggar kode etik dan lain sebagainya menurut Prof? Ya, selama tidak menyentuh orang itu yang biasanya disentuh di rumah sakit, maka kita sebagai bagian dari One Health kita mempunyai kewajiban moral untuk melakukan itu. Jadi saya terus terang dalam COVID ini saya bingung saja, terutama teman-teman di Dirjen Peternakan, khususnya dokter hewan di sana, kemana mereka? Demikian juga Direktorat Zoonosis, kalau di kesehatan mungkin masih ikut campur mereka. Tetapi teman-teman kesehatan itu di mana ini sekarang? Baik, Bro. Itu Pak Irfan yang saya. Masih ada lagi pertanyaan sebentar, Bro. Ya. Pertanyaan dari Dokter Hewan Eko Yudianto. Kenapa trial tidak dilakukan pada anjing dan kucing juga, Prof? Kalau berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh salah satu pusat penelitian di Cina,
di mana sensitivitas hewan waktu itu diteliti, yaitu kucing, kemudian anjing, ferret, terus ayam, dan sebagainya. Maka yang punya sensitivitas tertinggi adalah kucing, kemudian ferret, baru anjing, hewan-hewan yang lain. Nah, untuk menentukan apakah suatu hewan coba itu mempunyai suatu komparasi dengan manusia, itu sangat diperlukan suatu penelitian-penelitian menyamakan metabolisme dan sebagainya. Karena riset-riset yang preklinis itu sangat beragam ininya, sangat lebar parameter yang kita uji. Terakhir kami menguji salah satu vaksin, itu ada 146 parameter untuk satu vaksin. Jadi itu hanya untuk toksisitas saja. Jadi bisa saja nanti dicoba, misalkan anjing dan sebagainya, bagaimana untuk sebagai hewan coba. Tapi berbeda dengan hewan yang sensitif atau tidak sensitif. Gitu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Satu lagi barangkali pertanyaan dari chat room. Setelah itu kita akan beralih ke teman-teman yang raise hand. Dari Dr. Zaki, dari Dr. Zainal Abidin, Sidrap, Sulawesi Selatan. Dari penyampaian Prof. Nidom, bahwa efek vaksin berbeda-beda. Ada yang protektif dan ada yang tidak. Apakah Prof. Nidom memiliki data persentase dari ketiga data tersebut? Saya punya, tapi tidak saat ini kami sampaikan. Karena itu adalah menunggu nanti publikasi secara resmi untuk paper-paper internasional. Itu yang bisa saya sampaikan. Tapi yang jelas bahwa dari 1, 2, 3 yang jelas memang persentase dari 1 dan 2 yang paling banyak. Dan saya sayangkan bahwa pihak otoritas menyarankan agar tidak dilakukan pengujian antibodi terhadap orang-orang yang sudah divaksin. Itu saya menyayangkan kenapa harus dilakukan seperti itu. Sampai saya bilang bahwa peternak saja, peternak ayam, setelah melakukan vaksinasi pasti diuji titer antibodinya untuk melihat efektivitas dari vaksin tersebut. Apa salahnya kalau ini masyarakat yang sudah divaksin kemudian dilakukan screening untuk melihat titer antibodi. Baik, Prof. Terima kasih. Kita beralih ke peserta yang mengangkat tangan. Dr. Hendra, silakan. Oke, terima kasih banyak. Suara saya kedengaran, Mas? Ya, Pak. Kedengaran. Silakan, silakan. Oke, terima kasih banyak, Prof. Nidom, atas penyampaian materinya. Ini kan kalau, mohon maaf, tadi saya di tengah-tengah presentasi baru bisa masuk gitu. Jadi mungkin agak ketinggalan informasinya mungkin. Ini saya mau nanyakan begini, Prof. Ini kan kejadian COVID itu kan banyak sekali korbannya, baik ekonomi, jiwa, dan lain sebagainya gitu. Nah, apa yang paling efektif yang bisa dilakukan secara nasional, secara massal untuk kira-kira mengatasi ini? Kalau misalnya vaksin itu tidak efektif, lalu apa yang harus dilakukan? Kalau Dr. Endro itu mungkin ada di sini, itu kan ada protokol masyarakat gitu, atau protokol rakyat. Protokol gitu. Rakyat. Nah, protokol rakyatnya itu apa bisa dilakukan, apa itu benar atau tidak? Karena memang sekarang ini banyak berseliweran ke WA-WA yang kita tidak tahu itu benar atau tidak dari informasi-informasi yang beredar begitu. Nah, itu mohon untuk pencaranya, Prof. Terima kasih banyak. Ya, kalau saran saya protokol rakyat plus 5M, kan gitu. 5M-nya itu adalah masker, 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 dan terakhir pon-pon. Ya, baik. Kenapa hanya itu yang ingin saya sampaikan? Karena memang virus ini tidak sulit mencegahnya. Dia asal tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kita bisa cegah dia masuk ke dalam tubuh kita. Dia di udara sudah inaktif. Jadi jangan biarkan virus ini masuk ke dalam tubuh baru kita tantang dengan antibody. Secara logika, kita pun juga kalau sudah dijebak begitu pasti melakukan perlawanan. Oleh karena itu, kita tutup pintu kita sebaik-baiknya, seketat mungkin, sedisiplin mungkin, karena virus ini sebetulnya tidak langsung membunuh seperti flu burung, tetapi dia akan menjadi penguat terhadap kelainan-kelainan komorbid.
Selama orang itu memperbaiki, memonitor komorbid-komorbidnya, insya Allah virus ini tidak terlalu banyak mengganggu. Virus ini hanya numpang untuk memperbanyak diri. Apa istilahnya, musim kawinnya sekarang. Jadi kita ikhlaskan, asal diri kita tidak apa itu komorbidnya bisa kita perbaiki. Karena itu yang misalkan yang diabetes, ya kita mengurangi glukosa dan sebagainya agar di dalam darah itu tidak terlalu mengental dan sebagainya. Jadi itu sepertinya. Jadi artinya sederhana tanpa memerlukan keputusan dengan vaksin. Baik, Prof. Terima kasih. Di belakang Dr. Hendra ada Dr. Ladu Hardia. Silakan, Dok. Silakan Dr. Ladu. Ladu Hardia, silakan. Masih mute. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dok. Ya, terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya muridnya Prof. Nidom. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Saya gini, Prof. Saya kan mau, saya bekerja di bidang pet animal di, di daerah Tangerang. Ini kan tadi hewan coba dan lain-lain banyak juga yang datang ke kita. Contohnya kayak hamster, anjing, kucing. Mereka pada, kan kemarin sudah sempat ada statement bahwa anjing dan kucing itu tidak dapat menularkan COVID. Dan terus Prof tadi pakai hewan coba juga kayaknya ada hamster ya Prof ya? Ya. Nah, saya kepengen tahu aja sih Prof, apakah hamster itu bisa menular dari manusia yang positif? Kan banyak sekarang orang-orang yang pelihara hamster, pelihara yang lain-lain yang mungkin bisa menularkan juga Prof. Jadi saya butuh pencerahan dari hewan coba apakah gejala klinisnya seperti apa, jadi saya bisa terapkan di klinik saya gitu Prof. Baik, gitu aja Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih Dr. Agung. Kami melakukan riset yang terbatas, jadi semua lingkungan kita batasi untuk mengetahui persis sampai seberapa jauh hewan itu bisa melakukan transfer atau apa itu penularan secara alamiah di dalam laboratorium. Jadi semua lingkungan kita kendalikan dan memang ada faktor-faktor yang bisa dilakukan, bisa terjadi di hewan hamster itu. Kami belum melakukan sampai keluar di mana faktor lingkungan masih sudah mulai muncul. Nah itu perlu juga apakah dia misalnya tertular dari lingkungan kemudian masuk ke dalam tubuh hamster itu dan sebagainya. Tapi saran saya secara umum bahwa tertular atau tidak, lebih baik pemilik pet animal itu lebih baik menjaga. Jadi pet animal pada saat dia menangani pet animal, jangan lupa dengan menggunakan masker. Masker itu untuk melindungi diri kita dari orang lain atau kita melindungi orang lain dari kita, termasuk hewan kesayangan kita. Itu yang saat ini bisa dilakukan. Baik. Terima kasih, Prof. Begitu ya, Dr. Ladu, bisa dipahami barangkali. Sebelum lanjut ke peserta raise hand, ada satu pertanyaan, Prof, dari chatroom, dari Al-Haq, Dr. Al-Haq ya. Apakah SARS-CoV-2 ini berpotensi seperti feline corona yang bisa bermutasi menjadi feline infectious peritonitis? Bagaimana, Prof? Saya belum sampai ke detail itu, tapi kalau saya melihat bahwa virus COVID ini adalah berkeliarannya di pembuluh darah. Sehingga setiap orang yang mempunyai kelainan pembuluh darah itu punya risiko tinggi dibanding orang-orang yang tidak mempunyai risiko, tidak mempunyai kelainan di pembuluh darah. Oleh karena itu, saran kita adalah agar kita memonitor tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembuluh darah. Apakah itu tensi ataukah itu demam, apa istilahnya hiperlipidemia dan sebagainya, karena dia akan masuk ke dalam pembuluh darah kemudian dia berkembang di epitel-epitel kemudian dari epitel itu dia rontok keluar kemudian menjadi dedimernya naik, jadi penggumpalan darah di dalam pembuluh darah yang ada virusnya itu akan naik. Oleh karena itu mungkin ada peneliti-peneliti di sini, saya sedang tertarik
atau berburu untuk melihat apakah virus ini bersembunyi di dalam sel-sel darah. Selain kita swab, kan itu di sel epitel pernapasan, tapi apakah dia juga bersembunyi? Di mana saat kita katakan bahwa orang itu negatif dari PCR, sebetulnya orang itu masih ada virus tapi di dalam darah. Itu yang perlu kita cermati bersama. Tapi saya bukan menganukan ke sana, tapi ini adalah ruang apa imajinasi atau ruang pemikiran dari para peneliti. Karena kita melihat sifat dari corona ini setiap hari menunjukkan hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik buat kita semua. Ya, baik Prof, terima kasih. Satu lagi dari chatroom, dari Dr. Indro. Izin bertanya Prof, saat uji challenge PRNT, serum dari para nakes ditantang dengan menggunakan virus apa Prof? Kami menggunakan virus dari virus corona, jadi virus COVID dari orang-orang yang positif. Jadi PNF ini kan juga menerima pelayanan pengujian PCR. Sehingga tatkala kami mendapatkan spesimen positif, kami lakukan pengembangan di dalam BSL3. Kemudian di dalam BSL3 itulah kami melakukan PRNT tadi. Jadi dengan white light. Jadi apa istilahnya? Ya, white light. Baik. Lanjut Prof, satu lagi Prof. Salam sehat Prof dari Dr. Setia Hadi. Melihat dinamika COVID di Indonesia saat ini, bagaimana Prof melihat prognosanya? Ya, prognosa dari COVID saya juga tidak bisa mengatakan kemana. Tapi jangan sampai kita kehilangan dua-duanya. Yang satu kita tidak bisa meramal prognosanya, yang kedua tidak dapat ilmunya dari virus ini. Oleh karena itu, kita sebaiknya mendapatkan ilmu, virusnya, ilmu dari virus yang baru ini. Jadi kalau teman-teman Jepang itu berlomba-lomba untuk melakukan publikasi terhadap temuan-temuan dari karakter virus ini. Sementara bagaimana cara menanganinya adalah setelah kita mengetahui persis karakter dari virus ini apa. Jangan sampai kita menggunakan simplifikasi dengan mengatakan bahwa virus ini sama dengan ini, maka kita berikan dengan itu. Jadi virus ini betul-betul virus-virus yang memang unik dan menarik untuk mendapatkan pengetahuan baru dari virus pandemi. Jadi jangan sampai kita hanya mendapatkan kepanikan, ketakutan, dan sebagainya tanpa mendapatkan keilmuannya. Itu Pak. Ya, baik Prof. Terima kasih. Satu lagi Prof, ini agak ini sangat penting barangkali diketahui oleh teman-teman semua. Ada pertanyaan dari Dr. Teresia Metalestari. Mohon izin bertanya Prof, range posisi dokter hewan secara legal hukum terkait pandemi COVID-19 di Indonesia bagaimana ya Prof? Dan bagaimana kekuatan hukumnya? Saya tidak tahu persis, itu ada tadi ada beli ada Aji sampai itu Aji Agung itu kan ahli hukumnya itu. Jadi saya tidak bisa komentar sebetulnya bagaimana hukum dan penelitian. Tapi buat saya adalah mari kita teliti dulu baru kita ikuti hukumnya bagaimana. Kalau tidak ada ya kita buat kalau memang itu penting kan gitu. Saya pernah melanggar hukum tatkala saya mengambil sampel dari orangutan. Ya. Itu yang sampai menunjukkan adanya marker Ebola. Waktu itu saya dapat informasi dari wartawan Tempo bahwa saya mau disomasi atau diperkarakan. Saya bilang silakan. Bahwa seorang peneliti itu juga bisa salah melanggar hukum. Tapi masyarakat juga tahu bagaimana seseorang atau suatu lembaga yang menyimpan informasi yang membahayakan masyarakat itu kedudukan hukumnya. Itu saja saya ini. Tapi enggak, ternyata tidak dilanjutkan. Saya tunggu itu karena memang persoalan-persoalan hukum ini memang pelik. Wilayah-wilayah itu kan sudah diatur. Sementara virus ini tidak mengenal aturan atau wilayah-wilayah yang sudah diatur oleh aspek-aspek hukum. Oleh karena itu kita bergembira di BDHI ini ada banyak sarjana hukum. Salah satunya adalah Haji Agung dari Denpasar. Itu Pak. Ya, terima kasih Prof. Mungkin izin ini Prof, saya mengundang Dr. Cecep barangkali bisa memberikan komentar terkait masalah ini. Salah satu keahlian beliau rasanya ini. Silakan Dr. Cecep. Ya.
Ada Dokter Cecep masih monitor? Tadi saya lihat ada ikut hadir. Dokter Cecep silakan. Atau barangkali yang disebutkan oleh Prof. Nidom tadi ya? Dokter siapa? Prof. Nidom, maaf. Beli Agung, Dokter Agung. Barangkali Dokter Agung bisa memberikan komentar barangkali terkait satu pertanyaan ini barangkali sebagai pencerahan ya, buat kita semua. Baik, sambil menunggu komentar dari beliau-beliau berdua yang memang paham tentang masalah hukum ini. Satu, ada beberapa, ada 4, 5, 6 yang angkat tangan lagi, Prof. Dari Dr. Lina Susanti, silakan. Dr. Lina Susanti, silakan. Silakan langsung bertanya. Ya, selamat malam, Prof. Tadi sebenarnya saya mau bertanya tentang itu tadi, kan. Pandemi ini kan nggak sesering itu ya terjadi di dunia gitu. Jadi otomatis apa sih istilahnya strategi yang diterapkan oleh ya yang punya ini lah punya wewenang itu kan juga semacam apa sih istilahnya improvisasi dari opsi yang paling baik gitu kan yang saya pahami seperti itu. Kemudian kebetulan yang sedang mereka terapkan kan vaksinasi ini. Tapi kemudian tadi dari beberapa riset yang juga dipaparkan itu ada juga tadi kan sempat disebut bahwa kayaknya OTG aja itu lebih apa istilahnya hasil antibody dan segala macamnya dari orang-orang OTG ini tadi lebih bagus daripada yang didapatkan dari vaksin. Kemudian sepertinya dari tadi ada sedikit apa istilahnya suggestion bahwa mungkin vaksinasi ini kurang tepat gitu untuk diterapkan, apalagi selama ini nggak ada tuh istilahnya ketika peak pandemi gitu kan, kemudian kita pakai vaksinasi buat menyerang gitu. Kemudian tadi saya mau nanya itu apakah ada alternatif yang menurut Prof. Nidom lebih bagus gitu untuk kita pakai dalam strategi memerangi ini? Tapi kemudian tadi udah dijawab Prof. Nidom bahwa mungkin 5M, masker. Tapi kemudian, ini kan rakyat kita itu istilahnya, ini loh, apa istilahnya, ininya perilakunya juga agak susah dikasih tahu, mungkin kurang mau mengikuti peraturan dan sebagainya macamnya. Nah, ini kalau misalnya nih, kita vaksin, kita ini, kita nggak kita anggaplah nggak kita ini nggak kita tekankan gitu, kemudian kita benar-benar prokes aja gitu yang kita inginkan, apakah gitu dengan apa istilahnya perilaku masyarakat kita yang kayak gitu nanti nggak semakin memperburuk outcome dari si pandemi ini sendiri. Terima kasih Prof. Seperti itu ya. Jadi memang itu serba pilihan yang sulit, Dr. Lina, artinya bahwa perilaku belum begitu familiar, misalkan katakanlah dengan masker, nggak ada bertanya bahwa nanti anosmia, kekurangan oksigen dan sebagainya. Saya bingung juga kalau misalkan karena memakai masker terus kemudian kekurangan oksigen, maka teman-teman saya yang di Jepang mungkin sudah kekurangan oksigen semua karena perilaku pakai masker itu sudah terbiasa di sana. Di mana orang Jepang itu memakai masker bukan untuk melindungi diri dari orang luar, tapi dia melindungi diri karena dia merasa harus melindungi orang lain. Ini kan masalah budaya. Jadi itu yang memang agak sulit. Tetapi kalau kita mengorbankan dinamika virus hanya karena kita tidak bisa mengatasi masyarakat, itu efeknya jauh lebih besar karena perubahan virus tidak bisa dikembalikan kepada hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Jadi artinya bahwa ada pilihan sulit, apakah kita menantang virus untuk melakukan modifikasi atau melakukan mutasi, atau kita menghadapi masyarakat yang belum aware. Kalau masyarakat yang belum aware itu kan masih ada ilmunya, ilmu komunikasi, ilmu sosiologi, ilmu macam-macam lah, psikologi dan sebagainya. Tapi kalau kita mengorbankan karena ada masyarakat itu, terus kita mengorbankan dinamika virus, itu sulit. Ahli virologi di dunia tidak pernah ada yang bisa mengembalikan bentuk virus menjadi bentuk yang jangan marah gitu istilahnya, kembali normal gitu.
Itu yang harus kita hadapi, dan tentunya perlu kita dukung apapun sebetulnya proses apa istilahnya pengendalian oleh pemerintah. Nah, kita memberikan hal-hal yang berkaitan dengan ini, ada pendapat saya segini, begini, begini, dan sebagainya. Bahwa nanti dipertimbangkan syukur, nggak dipertimbangkan juga tidak apa-apa, karena itu adalah tanggung jawab moral kita sebagai seorang kesehatan hewan yang dalam masuk di dalam apa ini One Health sistem. Ya, baik Prof. Di belakang Dr. Lina ada Dr. Baik, Baik Yunita. Silakan Dr. Baik. Halo, Dr. Baik, monitor kah? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Prof. Nidom. Kebetulan saya baru pertama kali nih melihat Prof. Nidom secara langsung, meskipun melalui online. Kenal. Sebenarnya kita sudah satu grup ya, Prof, di grup WhatsApp-nya Dokter Hewan Kahmi. Oh. Alumni, Prof. Ya, ya, ya. Ya. Terus? Jadi gini, Prof, saya ingin bercerita sedikit. Kita ketahui bahwa virus ini kan dia menyebar melalui udara ya, Prof, ya, airborne. Ya. Kemudian kontak juga bisa, tapi ada sesuatu hal yang terjadi kebetulan kepada diri saya dan keluarga di rumah. Ketika tahun lalu saya dinyatakan positif COVID-19, itu saya tahunya kan karena ada di kantor itu wajib swab ya, wajib swab ketika kita pertama kali masuk kantor, wajib swab. Dan di rumah kami selalu berkumpul bersama saya dengan suami, anak-anak gitu ya. Selalu berkumpul karena tahun lalu itu memang kita benar-benar tidak kemana-mana, di rumah saja, Jakarta benar-benar lockdown pada bulan Maret itu. Nah, ketika saya dinyatakan positif, Prof, itu suami saya alhamdulillah negatif. Anak-anak saya negatif. Padahal malam-malam sebelum saya melakukan PCR itu, kami sempat makan bersama. Malah saya suap-suapan dengan anak-anak saya. Kemudian saya dengan suami juga melakukan kontak yang sangat erat gitu ya. Paginya saya dinyatakan, saya swab, antigen waktu itu saya positif, kemudian saya lanjut PCR, saya positif. Tapi saya dinyatakan oleh dokter adalah mild COVID waktu itu karena hasil scan paru-paru saya tidak menunjukkan adanya infeksi bakteri atau virus. Jadi bersih paru-parunya gitu. Nah, kemudian selang satu tahun, di bulan ini suami saya yang positif. Itu pun begitu kejadiannya. Jadi malam hari ketika kami makan malam bersama, kemudian saya juga tidur dengan suami seperti biasa. Besok paginya suami saya sepedaan, ketika dia istirahat sepedaan, dia swab antigen seperti biasa rutin, ketahuan dia positif, kemudian dilanjutkan PCR, benar positif, dan saya di PCR, alhamdulillah saya negatif. Nah, itu seperti apa penjelasannya, Prof? Saya agak penasaran juga dengan virus ini akhirnya. Terima kasih, Prof, atas penjelasannya. Sekian, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang bagus, tapi sulit jawabnya ini. Ya, karena memang terus terang bahwa virus ini belum bisa teridentifikasi pola yang sebenarnya. Apakah betul dia hanya melalui ACE, artinya bahwa melalui hidung dan sebagainya. Apakah tidak ada alternatif-alternatif penularan yang lain. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa apakah tidak mungkin dia bersembunyi di dalam sel-sel darah. Jadi saya sering menyebut bahwa virus COVID ini adalah sesambing cerdik juga pandai meliuk. Jadi pandai meliuk. Dia tidak merubah sistem struktur tubuhnya, tetapi dia melepaskan tangan dari nukleotida, kemudian dia kayak monyet bergelantungan begitu, kemudian dia kembali lagi kepada posisi semula. Nah, itu yang belum pernah ada risetnya, sampai seberapa jauh virus ini menjadi virus yang mempunyai pola yang berbeda dari corona-corona yang lain atau virus RNA. Bahwa apa yang diceritakan oleh Dokter Baik tadi, itu kemungkinan bisa terjadi karena faktornya sudah ada rongga waktu yang cukup besar, kemudian belum tentu keluarga yang menulari, tapi bisa saja tatkala dia kontak atau bersosialisasi dengan lingkungan, mungkin ada satu atau dua virus yang menyelusup di antara
masker ini. Itu yang kita tidak bisa. Tetapi kunci nomor satu adalah jangan panik seolah-olah dunia jadi kiamat karena keputusan PCR positif. Karena kalau panik, itu sistem saraf itu akan mengganggu mekanisme-mekanisme sistem imunologi di dalam tubuh. Oleh karena itu biasanya kita sampaikan nomor satu adalah jangan panik, karena panik itu akan menurunkan respon imun. Karena sistem saraf yang seluruh tubuh akan menjadi mengganggu proses imun. Itu seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Baik tadi saya rasa perlu dipelajari secara baik sampai seberapa jauh virus-virus ini bisa muncul kembali, terutama pada kalangan yang sudah melakukan vaksinasi lengkap dan sebagainya. Itu yang menjadi sesuatu yang menarik untuk kita kaji. Demikian. Ya, baik Prof. Terima kasih. Mohon waktu 15 menit lagi ya Prof ya. Ini ada teman-teman ya. Yang minta secara khusus disampaikan pesannya. Pertanyaan dari Dr. Nining Indiarti, bagaimana saran Prof. Nidom untuk mencapai herd immunity COVID-19 di Indonesia? Saya terus terang, teori herd immunity itu yang saya kenal adalah herd immunity by nature, bukan by artificial. Jadi suatu wabah itu akan tercapai herd immunity tatkala 70% dari suatu lingkungan masyarakat itu sudah memiliki antibodi secara alamiah. Nah, ini kan kemudian ditarik menjadi artificial herd immunity. Jadi dibuat herd immunity itu menjadi buatan, yaitu dengan melalui vaksin. Itu saya terus terang saya tidak punya jawaban. Itu. Karena yang ada herd immunity adalah by nature. Baik, Prof. Jelas barangkali ya, Dr. Nining. Satu dari Dr. Diah. Apakah sudah ada penelitian orang yang terpapar COVID dan isoman di rumahnya? Sebentar. Oh, maaf. Apakah sudah ada penelitian orang yang terpapar COVID dan isoman di rumahnya ada kucing? Adakah penelitian seperti itu, Prof? Belum. Dan, ya. Karena kebetulan biasanya kami melakukan surveillance itu dengan melibatkan para mahasiswa, tapi mahasiswanya sekarang sedang online. Jadi kami tidak bisa memanggil mereka dengan beberapa saja. Dan kemudian kami tidak menurunkan kepada mahasiswa itu ke lapangan. Jadi nanti insya Allah akan kita buat mungkin minimal simulasi lah di mana di laboratorium. Belum, kami belum. Satu lagi dari Dr. Septi Avandi. Resen tadi, silakan Dr. Septi, langsung ke Prof. Nidom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Saya dulu mahasiswanya. Oke, semoga sehat. Oke, Prof, ada beberapa yang akan saya tanyakan. Yang pertanyaan saya yang pertama adalah mengenai vaksinasi. Jadi kebetulan saya dan keluarga baru selesai COVID. Nah, kebetulan barengan karena terpaparnya pada satu orang yang sama. Nah, keluarga satu ini memang teman saya, sekeluarga ini sudah divaksin. Tetapi kita dalam arti di sini sama-sama masih usianya 30 tahun gitu, Prof. Belum terlalu tua semua, jadi heran saya, gejala teman saya ini dan keluarga itu jauh lebih berat dibandingkan saya dan keluarga saya. Gitu. Nah, yang saya herankan juga, kebetulan bapak saya ini tidak mau dikatakan positif. Jadi tidak mau isolasi mandiri, jadi tetap beraktivitas seperti normal. Heran saya justru lebih baik-baik saja dibandingkan kita yang isoman. Itu, Prof. Ya, ya kebetulan yang pertanyaan kedua, apakah penggunaan plasma konvalesen ini, Prof, ini efektif daripada vaksin, Prof, untuk kondisi darurat seperti ini. Terima kasih. Kalau yang pertama mungkin bapaknya Dr. Septi, mungkin lebih fresh, lebih bergembira, lebih tidak ada masalah, sehingga lebih kuat sistem pertahanannya. Nah, kita ini antar orang kan bisa biasanya disama-samakan. Setiap orang mempunyai faktor internal yang berbeda.
virus ini akan menjadi support terhadap faktor-faktor internal tadi yang kita katakan dengan comorbid. Oleh karena itu, tatkala menghadapi suatu fakta bahwa ini positif atau bagaimana, ya sudah itu kita terima secara alamiah. Tidak perlu seolah-olah bahwa dunia ini akan kiamat begitu. Jadi kita terima dengan ikhlas bahwa ini adalah sebuah virus yang sedang melakukan perbanyakan diri. Kemudian kita memperbaiki diri dan sebagainya. Jadi belum tentu treatment yang diberikan kepada seseorang itu sama dengan kepada orang lain. Nah, itu yang asik dari virus ini. Jadi saya terus terang bukan masalah apa-apa. Dalam pandemik ini saya merasa mendapat berkah karena sempat mempelajari virus ini walaupun belum banyak. Jadi ini adalah karunia Tuhan yang telah memberikan makhluknya untuk dipelajari sebaik-baiknya. Itu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Satu lagi mungkin, Prof, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dari Dr. Indro. Apakah Prof. Nidom, apakah PNF, Profesor Nidom Foundation, sudah memiliki isolat virus COVID-19 live? Dari varian apa saja, Prof? Karena jumlah yang kami periksa itu sampai saat ini hampir 10.000 sejak tahun lalu. Dan yang positif selalu kami kumpulkan, kami simpan. Jadi yang jelas hampir semua varian kami punya. Yang terakhir kami fokus kepada varian-varian yang memang menjadi fokus. Jadi kami sequencing-kan dengan WGS, itu terutama dari karakter orang pertama isolat yang kami peroleh, yang kami kirimkan untuk WGS adalah yang kami peroleh dari apa? Oda, orang HIV/AIDS, kemudian yang berasal dari orang gila, orang schizophrenia, kemudian orang yang reinfection. Jadi kami pilih, tidak semua kami lakukan WGS itu. Jadi kalau memang berminat, Dr. Indro berminat untuk menggunakan isolat kami, silakan saja menggunakan, dan di kami ada ruang BSL 3. Animal biasa juga. Baik, terima kasih Prof. Sebelum kita berada pada sesi terakhir pertemuan kita malam ini, saya barangkali mohon berkenan memberikan kesempatan kepada Dr. Hewan Hendra, Kepala Balai BPPT Wates. Ya, silakan, Dr. Hendra, silakan. Dr. Hendra masih bersama kita kah? Silakan, Pak. Masih, Mas. Nah, ya, silakan. Aduh, ini mendadak ini. Ya enggak apa-apa toh. Saya enggak pernah nyuruh-nyuruh, baru sekarang ini bisa nyuruh. Saya sebenarnya enggak punya kemampuan untuk memulihkan kesimpulan ya. Tapi setidaknya komentar saja Pak Host ya. Ini Prof. Nidom, mohon maaf, ini kelihatannya asal tembak ini, Mas. Ya, Mas kan, satu angkatan dulu, jadi. Ya, mumpung ada kesempatan, toh. Ya. Ya, Prof. Nidom, mohon maaf, Prof. Nidom, mohon izin Bapak Ibu semua. Prof. Nidom, apa kabar? Semoga selalu keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, Prof. Nidom, terima kasih atas arahan dan juga wawasan yang diberikan. Dan saya juga bersyukur ini ketemu dengan teman senior saya, Pak Indro. Ini juga teman baik saya dulu ya. Kita juga sering dulu jalan-jalan di Cilong, mungkin masih ingat semangat kita dalam memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat. Bagi saya sebenarnya ada pendekatan dari bagaimana kita melakukan pendekatan kesehatan dimulai dari animal health, kemudian juga sampai akhirnya ke one health. Jadi pada intinya sebenarnya pada kondisi pandemi ini semua potensi, semua keahlian itu harus bersatu padu pada bidangnya masing-masing untuk
bisa menyelesaikan pandemi ini secara bersama-sama. Jadi karena ini adalah hajat bersama kita sebagai bangsa, maka semua potensi, semua keahlian, semua kepakaran dalam porsi dan levelnya masing-masing itu harus kita gerakkan bersama-sama untuk membantu pemerintah, untuk mendorong masyarakat, untuk juga melaksanakan hal-hal di mana bisa mengurangi adanya penularan dan penyakit di Indonesia khususnya ya. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Prof. Nidon dan teman-teman dan koleganya Pak Indro dengan protokol rakyat dan teman-temannya, kita pun di Kementerian Pertanian juga memiliki peran masing-masing, dan saya juga pikir teman-teman di kesehatan juga memiliki peran sendiri-sendiri dalam hal mengurangi angka penyakit ini di lapangan. Saya ingin menginformasikan, kami sebenarnya di Kementerian Pertanian juga sudah terlibat secara langsung untuk kegiatan pemeriksaan, pengujian, bahkan sampai pada level karakterisasi virus COVID ini dengan Kementerian Kesehatan. Jadi pada intinya, disinilah kita diuji sebenarnya sebagai manusia, sebagai hamba Allah, apakah kita bersabar atas ujian ini. Kemudian sebagai profesi, kita juga diuji sebenarnya apakah kita bisa bersatu, kita bisa merangkul sesama kita sendiri, sehingga kita kuat sebagai profesi kita sebagai dokter hewan dalam membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Nah, sebagai bangsa, kita juga memiliki peran juga bagaimana kita bisa merangkul bersama semua elemen dan semua keahlian yang kita miliki dari semua sisi, sehingga semuanya bisa kita atasi, kita lewati pandemi dengan baik. Mungkin apa yang saya sampaikan terlalu generik, Pak Ilsan, tapi saya pikir ini adalah momen kita sebagai profesi untuk bersatu padu, menghilangkan semua sekat-sekat, baik itu sekat-sekat profesi, sekat-sekat kesenioran, sekat-sekat sipil non-sipil, sekat-sekat PNS non-PNS, sekat-sekat mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Kita semuanya harus bersatu ini. Dan setiap apa yang kita sampaikan itu pun pasti ada sisi baiknya. Yang buruk-buruk kita tinggalkan, kita ambil yang baik-baik. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Prof. Nidon dengan vaksin Nusantaranya, Pak Indro dengan protokol kerakyatannya, kami di Kementerian juga bersatu dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka melakukan deteksi, dalam rangka melakukan pelacakan, dalam rangka melakukan pemeriksaan, dalam rangka melakukan karakterisasi pun, itu semua bagian dari ikhtiar kita sebenarnya untuk segera secepat mungkin kita lepas dari pandemi ini. Karena pada dasarnya sabar itu juga harus ada usaha. Karena virus ini juga sabar ya. Virus ini bersabar terus sampai akhirnya dia bermutasi dari waktu ke waktu. Kalau virus nggak sabar, dia akan mati dengan sendirinya. Tetapi virus ini juga terus bertahan supaya tetap hidup. Kita sebagai anak bangsa juga terus bertahan supaya tetap hidup. Ya. Itu yang mungkin yang bisa sampaikan. Pak Ilsan mungkin tidak bisa memberikan kesimpulan, tapi ya ini tadi ya mungkin karena ikatan batin kita sesama angkatan dulu, tiba-tiba langsung tembak, tapi semoga ini bisa menjadi catatan kita bersama. Korps Anahl. Monggo Pak Ilsan. Baik, Dr. Hendra. Prof. Nidom, ini saya. Itu bos. Demikian Pak Ilsan. Mohon. Ya, terima kasih Dr. Hendra. Pak Ilsan, saya hidup satu menit aja, setengah menit. Saya ingin mengucapkan selamat pada Dr. Hendra yang telah diangkat sebagai kepala BVET Patas ya. Yeah. Terus terang saya sebagai ya tanda petik kompetitor di dalam riset, yang saya hitung adalah Dr. Hendra saja. Mulai dari flu burung sampai sekarang. Jadi mari kita
Hari kita berlomba-lomba untuk mengkaji virus COVID ini, Dr. Hendra. Saya senang sekali. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita bersilaturahmi langsung. Terima kasih, selamat. Ya, kami sendiri sebenarnya juga terlibat dengan penelitian COVID ini dengan teman-teman UGM. Kita sudah ada 2 paper internasional, 1 paper itu dalam on the way, dan kemungkinan akan masuk paper keempat. Tapi sekali lagi, kita semua harus merangkul semua komponen bangsa, semua elemen bangsa untuk bersatu padu, secepatnya kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Saya yakin, yakin-yakinnya, kebetulan saya juga belajar epidemiologi, yang namanya puncak itu pasti akan terjadi, puncak. Entah kemarin, di akhir Juli, atau kita tidak tahu setelah lebaran ini. Suatu saat, kekebalan kelompok, seperti yang disampaikan oleh Bapak di herd immunity itu akan terjadi. Tapi sekali lagi, yang namanya virus corona ini selalu berubah. Makanya di samping kita harus meningkatkan kekebalan diri, kekebalan kelompok, kita juga harus melindungi diri kita dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah sering digaungkan oleh pemerintah. Itu saja, Prof. Nidom. Mohon izin juga pada para senior. Sekali lagi, ini tidak ada skenario. Ini Pak Lisan langsung saya tunjuk, jadi saya juga kaget. Terima kasih. Ternyata di sini adem. Jadi tidak seperti di berseliweran di medsos gitu ya, luar biasa sekali. Tapi ternyata di forum malam ini adem sekali, masya Allah. Terima kasih Dr. Hendra, jazakallah khairan. Mudah-mudahan malam ini dan selanjutnya akan menjadi awal yang baik buat kita semua. Terima kasih. Di belakang Dr. Hendra, saya meminta kesediaan orang tua kami, Bapak Dedi Kusmanagandi, Dr. Dedi. Tapi sebelum itu. Satu lagi mungkin ya, Prof, ada yang terlewatkan tadi ini, barusan beliau menginfokan lagi. Dr. Honis, silakan Dr. Honis, tadi ada angkat tangan. Ya. Saya terlewat tadi. Dr. Honis, silakan. Terima kasih, Pak Ilsan. Bisa didengar, Pak Ilsan? Terima kasih, sehat, Dok. Terima kasih. Silakan, Dok. Mudah-mudahan bisa didengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Yang terhormat tentunya Pak Profesor Nidom, kolega-kolega semua, ibu yang ikut webinar pada malam ini. Saya tidak tentang keahliannya, paparannya Profesor Nidom dalam kesempatan ini, tapi saya coba menyoroti sosok beliau yang saya kenal sejak tahun 2005-2006. Dan saya jujur saja, saya bangga kenal sama beliau. Sebelum beliau profesor, saya sudah manggil Prof itu. Mungkin beliau ingat, setiap pertemuan saya manggil beliau Prof. Beliau bilang ke saya waktu itu, saya belum Prof, Dok. Saya bilang tetap Prof lah, apakah itu pakai V atau pakai F. Itu yang saya kenal, dan keberanian beliau menyampaikan sesuatu. Jadi pada kesempatan ini, saya cuma memberi support, memberikan rasa bangga saya kepada beliau, terutama andil Dr. Hewan di COVID ini. Beliau selalu tampil di media TV ya, nasional. Saya sering hadir, memantau, melihat apa yang disampaikan beliau. Maksud saya belajar ya dari beliau juga dalam hal ini, bagaimana tentang COVID ini. Dan tentunya kalau cerita COVID, saya belum tahu pendapat pribadi saya sampai arah mana. Tapi tadi Kepala BPPT juga bilang mungkin titik puncaknya nanti ada dan pada waktunya akan turun. Namun satu hal bermula dari flu burung, avian influenza tempo hari, justru pada saat itulah kami khawatir pada saat itu, kalau itu yang pandemi rasanya mortalitasnya lebih parah sekali. Karena negara tetangga kami, kebetulan saya dari Kepri, Bapak-Ibu sekalian, dan saya juga Otofet saat ini, terkait veteriner provinsi, nanti kaitannya dengan PDAI, saya mantan ketua PDAI, mantan, bukan PDAI lagi, sekarang penasehat. Jadi, pada kesempatan ini bahwa apa yang dilakukan Prof. Nidom, dari awal sampai akhir, memang inilah Profesor Nidom. Tetap, harapan saya tetaplah menjadi Profesor Nidom yang berani menyampaikan apa adanya, walaupun berbeda.
Dan kami merasakan bahwa kadang-kadang situasi, lokasi, ya kondisi maupun apa namanya, waktu, berat ya karena menerima perbedaan. Namun secara ilmiah, secara keilmuan, bagi apapun itu, kita harus menerimanya. Itu yang saya harapkan dari Wendro, tetaplah jadi profesor yang saya kenal. Terus berbuat prof untuk negeri ini dan banggakan dokter hewan. Tidak semua dokter hewan mungkin berkiprah seperti dokter secara nasional atau internasional. Itu support kami ya. Terus berkenaan dengan awal pembicaraan tadi, penyampaian prof berkenaan dengan press release BPPDAI. Ya, kami juga nggak tahu dasarnya apa. Namun demikian mungkin rasa bangga kami, prof katakan bahwa tidak mensomasi itu mungkin langkah yang bijak sekali karena akan menimbulkan kegaduhan mungkin ya, somasi itu. Namun kami menyarankan mungkin bisa klarifikasi atau diskusi melalui cabang, PDAI cabang ya, yang di mana profesor itu, kenapa sampai hal ini bisa terjadi. Mungkin itu ya saran kami kepada prof. Sampai itu peranan dari pusat, mungkin pemerintahan, kita juga di pemerintahan. Sebenarnya secara nasional kan sudah ada memang undang-undang tentang otopet ini yang dicalonkan PP nomor 3 tahun 2017. Nah, sebenarnya yang diminta ke depan ini kita lebih berharap tadi Pak Kepala Balai sudah ada, mungkin secara provinsi, daerah, provinsi kabupaten sudah ada otopet. Terus secara nasional tentu ada otopet. Nah, mungkin kita berharap otopet nasional itu yang bisa menjembatani lebih berkiprah lagi bersama-sama dengan PBBDAI mungkin ke secara nasional ke apa namanya Satgas Covid maupun ke Menkes sendiri yang semua hal yang terkait dengan penanganan Covid ini bisa bekerjasama dengan baik. Saya pikir itu saja. Lebih kurang mohon maaf Prof, tetap menjadi Prof Nidom. Saya tetap tabi hormat kepada Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute, Pak Hilton. Halo, ya, baik. Tadi Dr. Hendra ada menyebut beberapa nama, salah satunya adalah nama Dr. Indro. Barangkali Dr. Indro masih bersama kita, mungkin 1-2 komentar barangkali untuk pertemuan kita malam ini, Dr. Indro. Dr. Indro ini followernya banyak ya, puluhan ribu di medsos, jadi barangkali bisa berbagi cerita kepada kita pada malam hari ini. Silakan Dr. Indro. Oke, terima kasih. Jadi, saya nggak tahu apa yang harus diomongkan. Jadi, protokol kesehatan rakyat itu didapat lewat penelitian. Sejak awal pandemi, kami sudah melakukan penelitian, dan kami memang berada sebagai anggota dari tim percepatan vaksin nasional hingga saat ini. Dan buat saya, apapun keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua PBPDHI sama sekali tidak berpengaruh buat saya. Karena kami tidak pernah menjadi anggota PDHI. Jadi saya sama sekali tidak mempermasalahkan dan tidak akan mempermasalahkan apapun. Kami tetap melakukan penelitian, kami tetap menghasilkan sesuatu yang berguna buat rakyat, dan sampai seterusnya kami tetap akan membantu rakyat mulai dari yang paling bawah untuk mencari solusi dari pandemi ini. Oke, makasih. Terima kasih, Dr. Indro. Terakhir barangkali sebelum closing statement dari Prof. Nidom, kami meminta kesediaan orang tua kami, guru spiritual kami, Dr. Dedi Kusmana Gandhi. Silakan, Bapak Dedi, mudah-mudahan masih bersama kami, bersama kita. Silakan, Dok. Dr. Isan, terima kasih. Kelihatannya Dr. Isan malam ini kebanyakan minum madu ini. Jadi, sehingga saya disebut guru spiritual, alhamdulillah, amin. Tapi masih jauh. Apa yang saya ucapkan itu sudah diwakili oleh Dr. Hendra sama Dr. Honis nih, Pak Isan.
sudah tepat sekali apa yang disampaikan oleh kedua tokoh ini. Khususnya untuk Dr. Hendra, saya ikut bangga atas peran dan karir yang beliau capai. Mudah-mudahan beliau ini akan menjadi Profesor Nindrom berikutnya. Tapi seratipnya yang lebih jinak, Pak, seratipnya. Iya, iya, iya. Jadi ya, genotipnya berbeda, subtype-nya berbeda. Jadi sudah lebih keren, lebih cakep. Mas, saya HPAI. Dok, Prof. Nidron HPAI. Ya, Dok Ilsan malam ini sangat inspiratif. Sudah sampai jam 9 saya monitor masih 1400 orang, luar biasa. Di daftar ini ada guru besar, akademisi yang hebat-hebat. Beliau sampai akhir masih tetap mengikutin. Ada Prof. Umi, Prof. Iwan, akademisinya ada Jola. Wah, banyak yang saya bukan nih. Senior-senior dari CEO juga banyak yang mengikuti. Jadi saya simpulkan bahwa pertemuan ini sangat baik, sangat inspiratif dan komunikatif. Kemudian juga tentu ada pesan untuk generasi muda. Mari tingkatkan kompetensi. Jadi apapun kalau kita kompeten untuk membicarakan itu sepanjang ini sampai kepada preklinis itu tidak ada masalah. Sampai ke preklinis. Kemudian kalau masalah manajerial kedokteran hewanan khususnya organisasi, tentu kalau organisasi itu sifatnya hanya mikro. Jangan masalah organisasi ataupun komunikasi ya. Masalah agama saja yang Tuhannya satu, Rasulnya satu masih banyak debat panjang. Oleh karena itu sama sekali tidak ada masalah. Itu semata-mata hanya masalah teknik komunikasi dan silaturahmi saja. Insya Allah apabila ada jalannya, ada niat baik dan tulus ya dari hal dari yang mungkin menjadi polemik. Tapi kalau saya melihat itu hal kecil saja. Dalam kesatuan bangsa itu hal kecil, di mana kita betul kata Dok Hendra, kita harus bersatu sebagai anak bangsa, apalagi satu profesi. Mari kita sama-sama meningkatkan kompetensi kita dan kontribusi kita kepada anak bangsa ini. Di dalam masa pandemi apa? Jangan hanya membuat ributan, jangan hanya membuat polemik, apalagi justru bersifat saling mengkritisi antara satu dengan yang lain. Yang saya maksud kritisi adalah kritisi yang tidak memberikan aspirasi, yang tidak memberikan motivasi agar kita berbuat lebih banyak dan lebih baik. Saya kira itu saja, Dr. Yusan. Kepada Prof. Indom, mari silakan dilanjutkan perjuangannya. Saya berharap masih tetap semangat. Jangan sampai terhalang oleh hal-hal yang kecil dan mikro. Insya Allah bahwa teman-teman, adik-adik kita, murid-murid Prof. Indom dan juga teman-teman yang lain yang generasi muda akan meningkatkan kompetisinya setelah Prof. Indom memberikan pledoi ya, pledoi malam ini bahwa Prof. Indom memang kompeten di bidang virologi, di bidang virus dan bidang vaksin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Di sesi terakhir ini di penghujung pertemuan kita, kami memohon mungkin closing statement dari Prof. Nidom. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Ilsan sekali lagi memberi ruang untuk saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kami baik di fakultas maupun di Profesor Nidom Foundation. Nah, kemudian saya harapkan bahwa pertemuan-pertemuan seperti ini mungkin khusus terus bisa digalang oleh COVID ini dengan mungkin nanti ada pembicara-pembicara yang lain sehingga kita saling memberikan umpan, memberikan muatan kepada masing-masing diri kita. Karena tantangan dokter hewan untuk masa yang akan datang bukan hanya COVID, tetapi banyak hal yang kita bisa diskusikan dari awal ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tadi Dr. Fonis sudah mengatakan bahwa memang cara saya seperti begini sejak dulu. Saya hanya baru jinak kalau ketemu Dr. Fonis. Karena di situ ada alat penjinaknya, yaitu gonggong. Jadi sekali lagi saya berterima kasih dan saya yakin bahwa Dokter Hewan Indonesia akan tetap maju di masa yang akan datang dan
PDHI tetap kita jaga marwahnya sebagai organisasi yang memang terhormat dan harus dihormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Nidom, dan terima kasih juga kami dari Komunitas Veteriner Indonesia diberikan kesempatan untuk memfasilitasi pertemuan kita pada malam ini. Dan terakhir yang ingin kami katakan adalah persaudaraan universal sesungguhnya tidak hanya sekedar menjadi pertemanan dalam lingkaran grup kepentingan saja. Sejatinya kita juga dapat merasakan menjadi saudara bagi orang yang tidak kita kenal, dan kemudian mengungkapkan rasa solidaritas terhadap sesama. Kesadaran akan persaudaraan kemudian menjadi lebih luas dan lebih bermakna, yakni mau tumbuh bersama menuju persaudaraan yang universal dan melewati batas-batas profesi. Semua dokter hewan adalah saudara kita, dengan menghormati satu sama lain dan menyadari bahwa kita semua bermartabat dan saling memberikan dukungan. Mari terus bergabung bersama kami, Komunitas Veteriner Indonesia, untuk santai, serius, dan ilmiah. Terima kasih kepada Prof. Nidom sekali lagi waktunya. Semoga Allah membalas dengan segala kebaikan. Jazakumullahu khairan. Dan kepada semua orang tua kami, kepada seluruh junior-junior kami, kepada seluruh saudara-saudara kami, tidak ada maksud yang negatif tentunya, kecuali adalah kebaikan. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi semua usaha kita, semua niat baik kita. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Panglima. Terima kasih. Sukses. Bravo. Terima kasih, Prof. Surabaya bilang-bilang ya. Sukses semua. Jadi, saya pamit dulu ya. Terima kasih. Salam sehat, Prof. Nidom. Ada banyak peluang pendeta lain. Terima kasih, Prof. Nidom. Terima kasih, Prof. Nidom. Untuk hadir.